Ah, Tan, kali ini kita mau main ikan hiu. Oke, teman-teman, kali ini Mamas Astar mau main ikan hiu ya. Ini ikan boongan ini. Kita akan review mainan ikan hiu ini. Ini adalah mainan remote control. Oke, teman-teman. Ini satu paket dengan remote-nya. Mana kak, coba lihat remote-nya ini. Jadi ini satu paket dengan remote. Ini kalau di darat dia nggak akan bisa menyala, teman-teman, karena dia memakai sensor air ya. Ada sensor airnya. Jadi di sini ada tombol on off-nya. Ya, ini di belakang remote-nya on off-nya kita on-kan. Terus di ikannya juga ada nih tombol on off-nya. Di dalam sini ada baterai yang kedap dengan air. Nah, kita akan coba nanti di dalam air ya. Ini ada dua mesin kanan kiri sebagai penggeraknya, teman-teman. Nah, terus ekornya juga dia fleksibel nih. Dia akan bergerak seperti ini, bergerak terus, dan mesinnya ini dua bisa bergerak atau menyala secara bergantian ya. Kanan nanti dia akan berbelok, kiri akan berbelok. Kita akan coba di akuarium ini ya, teman-teman. Oke, nanti kita akan masukkan, tapi kemungkinan di dalam akuarium ini nggak akan kelihatan karena dia akan mengambang. Nanti kita coba di dalam kolam ikan juga. Oke, kita masukkan ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya masukkan ke dalam akuarium ya. Dia nggak bisa tenggelam, teman-teman. Dia mengambang nih, kalau dari samping seperti ini. Nah, kan kita coba gerakan remote-nya ya. Kita coba gerakan remote-nya. Kita pencet dengan remote-nya. Wah, lihat tuh. Dia bisa bergerak. Karena tempatnya sempit, jadi kurang kelihatan bagus, teman-teman. Wah. Nabrak. Nah, coba baling-balingnya dia akan secara bergantian. Ikan dulu. Oke, nanti kita coba di kolam ikan akuarium. Ih, bagus. Oke. Ternyata di dalam akuarium kurang bisik. Kita coba di kolam ikan. Oke, kita angkat dulu ya. Oke, teman-teman, tadi di akuarium ternyata kurang bagus ya. Kita coba di kolam ikan ini, apakah pergerakannya bagus untuk ikan hiunya ini. Semoga ikan koi-nya tidak takut ya. Ini lumayan nih, ukurannya hampir sama dengan ikan koi-nya ini. Oke, kita masukkan ke dalam kolam. Wah, ternyata bukan seperti ikan ini ya, malah seperti ikan lele atau ikan patil. Oke, kak, nyalakan kak remote-nya kak. Nah, ini mana? Oke, kita pencet. Wah, dia terjebak. Dia bisa keluar. Wah, ternyata bisa mundur. Wah, ikannya bisa mundur nih, teman-teman. Lihat. Dia bisa bergerak ke kanan ke kiri nih. Harusnya tetap yang ini masih. Di tempat yang luas. Mandi dulu, boy. Mundur. Dia bisa mundur. Maju lagi. Ya.
Aduh. Ini bisa banyak ya? Ini gimana cara enaknya? Kita rumpun lagi, kita majukan lagi. Kita angkat dulu ya. Oke. Wow. Ini Aftar sedang bermain remote view. Bukan view. Wah, nampaknya sudah pintar. Jadi bisa berputar-putar. Ikannya berputar-putar. Wah, mau memangsa ikan koi. Wah, bisa berputar-putar. Ikan ini sangat keren ini, teman-teman. Wah, mandi ikannya. Ikannya mandi ya ini ya. Mandi di air terjun. Cukup besar ya ternyata. Ketika dia berputar ke kanan, mesinnya yang menyala itu yang kanan, teman-teman. Ketika sebaliknya, kalau dia berputar ke kiri, mesin yang kiri yang nyala, mesin yang kanan mati. Dia juga bisa mundur nih. Kira ikan koi, ikan hiu ini adalah temannya. Mereka nggak ada takut-takutnya dengan ikan hiu. Tidak ada takut-takutnya ikan koi itu ikan hiu. Iya. Karena ikan ini adalah ikan bohongan. Ya, berputar-putar terus tuh. Pusing ya, pusing ini. Kami pusing. Mungkin kalau di tempat kolam renang yang sangat besar akan lebih mudah ini mengendalikannya ya. Kapan-kapan kita bawa ke pantai atau ke kolam renang ya, yang tempatnya lebih besar untuk bermain hiu remote control ini. Oke. Gimana Tata Atar, sudah selesai bermainnya? Sudah dong. Kasih pesan-pesan. Jangan lupa subscribe dulu sampai 2000 like guys. Oke guys, sampai 2000 like ya. Oke, nanti kita akan bermain lagi di kolam yang lebih besar lagi. Oke, kasih salam, dadah. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video yang lain.